Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama Oriko Inul Deli. Tapi kita akan review Oriko. Nah, kenapa saya sering banget mereview Oriko? Karena Oriko salah satu produk yang saya kagumi dengan kualitas seperti itu dan harganya terjangkau. Dan kali ini kita akan mereview namanya Hardis Enclosure, atau orang Jogja bilangnya adalah casing hardis atau apapun ya. Kegunaannya adalah untuk membuat si hardis laptopmu menjadi hardis eksternal. Nah, itu sering banget ketemu di tempatku. Nah, kali ini ada dua macam aslinya. Ada dua macam aslinya, ini sama ini sama. Terus ini sama ini sama. Ini tiga ini sama. Nah, satu, dua, tiga ini sama dan ini sama, cuma beda warna. Kenapa saya beli warna-warni? Karena memang kadang customer itu macam-macam maunya gimana. Nah, kita akan sampel aja ya, karena ini akan memakan lama. Poinnya, kalau nggak salah ini adalah kemasan yang lama, ini yang baru. Nah, di sini secara fungsi semua sama, secara fungsi semua sama, dan kita akan membuka ini aja. Nah, ini sebagai perwakilan dari masing-masing. Oriko ini adalah 25, sebentar. Oriko 2588 US3. Sedangkan yang ini adalah Oriko 2569 S3. Nah, untuk biaya harganya itu sekitaran 80, 70 sampai 80. Karena sampai Jogja ya paling enggak dihitung 90, 100. Coba 150 gitu aja udah. Nah, gunanya sama aja, dua-duanya sama untuk membuat hardis internal menjadi eksternal. Nah, ini adalah versi yang 256 tadi, yang ini adalah 28. Bentuknya sama. Oke, terus kita dapat dua apa namanya? Casing, terus dalamnya juga sama pasti. Ini selalu ada kabelnya. Selalu ada kabel, sudah USB 3. Sudah ada USB 3, sama ada buku manual. Ini buku manualnya selalu ada, dan ini adalah busa. Jadi kalau misalnya harddisknya biar nggak terlalu kocak. Nah, untuk yang ini warna silver. Kalau nggak salah ini seri terbaru, karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi saya sering beli tapi belum pernah lihatnya. Dan untuk yang seri ini ada tulisannya genuine product. Selalu pastikan kalau kita membeli ada produk aslinya kayak gini. Loh, kenapa mas hubungannya? Nah, hubungannya dengan kualitas si transfer rate-nya. Jadi berarti kalau misalnya kamu beli yang ori, kemungkinan untuk transfer rate-nya akan kenceng juga. Nah, warnanya ini hitam. Bedanya adalah kalau yang di sini lampu indikatornya di sini. Oke, di sini, sedangkan yang di sini ada di sini. Lebih tebal. Bedanya sekitar berapa mili ini. Tapi ya seperti itu. Nah, kalau yang item ini, yang 2 seri tadi 258, itu bukanya cuma tinggal di slide. Buka, tancepin, selesai. Nah, ini SATA ya. Terus habis itu disletin lagi jadi model kayak gini nih. Slorokin. Di kuncinya cuma kayak gini doang. Sip, selesai. Ini yang seri 28. Penampakannya dove, nyaman. Terus kalau yang ini 259 tuh bukanya gimana ini? Kipi. Oh, kebalikan. Itu ngunci. Jadi tanda panah ini adalah ngunci kalau membuka diginiin. Nah, sudah. Gitu doang. Ini dia dalamnya, sama ada genuine-nya. SATA juga. Udah, tinggal colok aja. Jadi diginiin dulu. Habis itu sebentar, ini produk ini ya. Nah, terus habis itu kunci. Sampai bunyi tik gitu. Nah, sudah. Nah, ini hardis. Jadi nanti kalau sudah pakai ini, sudah kelihatan hardis eksternal. Dan sangat mudah. Worth it harganya.
Silahkan kunjungi jakmall.com kalau misal mau beli, karena si Jakmall ini termasuk yang megang Oriko. Jadi silahkan beli di Jakmall, semua sudah ada di situ. Oke, gitu aja untuk review casing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kasih masukan buat saya, entah apa silahkan, yang penting membangun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.